Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua Bay Permana di channel XXBAYU CODE. Oke, dan kembali lagi di segmen video editing tutorial. Sesuai judulnya, di video kali ini gua bakal bahas cara membuat video estetik atau sinematik motor. Oke, dan untuk contoh videonya kurang lebih di awal tadi. Dan untuk aplikasi editingnya, seperti biasa gue menggunakan aplikasi CapCut lagi. Oke, dan buat kalian yang mau install aplikasinya, kalian bisa install aja lewat deskripsi, atau kalian bisa install lewat Play Store maupun App Store ya. Dan jangan lupa juga bantu support channel ini dengan cara bantu like, comment, share, dan subscribe, supaya biar tambah semangat lagi dalam upload videonya. Karena kalau bukan kalian siapa lagi, dan kalau nggak sekarang kapan lagi. Oke guys, tanpa gue lama-lama, langsung aja kita mulai ke video editing tutorialnya. Oke guys, langsung aja di sini kalian buka aplikasi CapCut. Udah gitu kalian bisa klik icon plus atau proyek baru di atas. Dan di sini kalian bisa masukkan terlebih dahulu sebanyak satu buah video dengan aspek rasio yang sama, yaitu 16:9 ya, atau 9:16. Lalu kalau udah di sini kalian bisa klik ikon tambah. Oke guys, dan di sini kalian bisa hapus terlebih dahulu watermark epatnya yang di paling akhir. Kalian bisa hapus terlebih dahulu, lalu kalian bisa klik videonya, pilih volume, turunkan menjadi 0% kalau udah klik centang. Lalu kalian bisa balik lagi ke awal. Di sini kalian bisa klik tambahkan audio. Kalian bisa pilih yang diekstrak. Oke, dan di sini kalian bisa masukkan bantahan video berupa lagu yang udah gue sediain di deskripsi. Kalian tinggal download aja ya. Oke guys, kalau udah di sini kalian bisa klik impor suara saja. Lalu kalau udah di sini kalian bisa pergi lagi ke awal dan kalian bisa klik icon plus yang warna putih. Oke, dan di sini kalian bisa masukkan terlebih dahulu bantahan video berupa penambahan irama ya. Kenapa gue ngasih ini? Karena supaya biar mudah aja pas penambahan irama atau beatnya. Kalian bisa klik ikon tambah aja. Oke, dan di sini kalian bisa klik backsoundnya atau musiknya. Di sini kalian bisa pilih GBG potongan. Nah, oke, di sini kalian bisa samain aja sama video yang udah gue kasih ya di deskripsi. Kalian bisa samakan aja untuk penambahan iramanya, supaya kalian gak ribet aja. Oke, saya percepat karena supaya biar mengefektifkan waktu. Oke guys, kalau udah di sini kalian bisa balik lagi ke awal. Kita coba ya, dan ini untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, kemudian kalau udah di sini kalian bisa klik tanda checklist dan kalian bisa hapus video yang barusan kita masukkan. Nah, yang ini kalian bisa hapus. Lalu kalian bisa pergi ke akhir video yang pertama. Di sini kalian bisa klik icon plus yang warna putih. Lalu di sini kalian bisa masukkan sebanyak 11 buah video dengan aspek ratio yang sama, yaitu 9:16 ya. Oke, dan buat kalian yang mau poteknya, kalian bisa follow terlebih dahulu pemilik poteknya. Udah gue sediain di deskripsi ya. Oke, seperti biasanya saya percepat. Dan kalian bisa masukkan aja sebanyak 11 buah video. Itu terserah kalian untuk pemilihannya. Oke guys, kemudian kalau udah di sini kalian bisa klik ikon tambah aja. Dan kalian bisa tungguin sampai proses mengompresnya selesai. Kenapa dikompres? Karena filenya terlalu besar ya. Lalu kalau udah di sini kalian bisa balik lagi ke awal. Kalian bisa klik video yang pertama. Kita masuk ke tahap penambahan kecepatan. Kalian bisa pilih kecepatan. Kemudian di sini kalian bisa pilih kurva. Pilih custom. Lalu kalian bisa klik edit. Oke, untuk kurva yang kedua di sini kalian bisa hapus terlebih dahulu iramanya, dan untuk yang ketiga juga sama. Kemudian untuk yang kurva yang pertama kalian bisa turunkan ke bawah menjadi slow mo. dan untuk yang keempat juga sama. Lalu untuk kurva yang terakhir di sini kalian bisa naikkan ke paling atas menjadi super cepat. Oke guys, kalau udah kalian bisa klik centang. Dan di sini kalian bisa geserkan ke video yang kedua. Di sini kalian bisa pilih custom lagi. Kemudian kalian bisa klik edit. Oke. Kemudian untuk kurva yang pertama kalian bisa naikkan ke paling atas, paskan dengan garis yang atas tapi jangan terlalu atas ya. Dan untuk kurva yang kedua kalian bisa turunkan ke bawah menjadi slow mo, paskan dengan garis yang bawah tapi jangan terlalu bawah. Untuk yang ketiga di sini kalian bisa turunkan ke bawah dari yang kedua melebihi sedikit ya. Dan untuk yang keempat kalian bisa samain aja sama yang kedua. Lalu untuk yang terakhir kalian bisa samakan aja sama yang pertama. Kalau udah di sini kalian bisa klik centang. Oke, untuk kecepatan kurva dari video yang kedua ini kalian bisa samain aja sampai ke video yang ketujuh ya. Oke, seperti biasanya saya percepat karena supaya biar mengefektifkan waktu. Pokoknya sama kalian bisa untuk kecepatan kurva dari video yang kedua kan bisa samain aja sampai ke video yang ketujuh ya. Lalu kalau udah di sini kalian bisa klik video yang ke-8. Di sini kalian bisa pilih kecepatan lagi. Lalu di sini kalian bisa pilih normal dan turunkan menjadi 0,6 atau 0,5. Pokoknya dari video yang ke-8 sampai ke video yang terakhir atau video yang ke-12 di sini kalian bisa turunkan aja kecepatan normalnya menjadi 0,6 ya. Kalau udah klik centang aja. Oke guys, kalau udah di sini kalian bisa balik lagi ke awal, kalian bisa klik video yang pertama, kemudian biar terlalu panjang bisa kalian paskan aja dengan irama atau beat yang pertama ya, yang udah tadi kita buat di awal tadi. Kalian bisa geserkan aja dari sebelah kanan, kemudian kalian bisa paskan dengan beatnya. Lalu kalau udah di sini kalian bisa paskan lagi untuk video yang kedua dengan beatnya. Pokoknya dari video yang kedua sampai ke video yang ke-8 ya, kalian bisa paskan aja dengan beatnya. Kemudian untuk video yang ke-9 di sini kalian bisa loncat sebanyak 4 buah beat atau irama. Nah di sini kalian bisa pilih bagi aja, kemudian di sini kalian bisa hapus video yang tidak digunakannya. Dan untuk video yang ke-10 di sini kalian bisa loncat lagi sebanyak 4 buah beat. Lalu untuk video yang ke-11 kalian bisa loncat sebanyak 3 buah beat. Oke guys, kemudian untuk video yang terakhir kalian bisa paskan aja dengan akhir backsoundnya. Lalu kalau udah di sini kalian bisa balik lagi ke awal. Dan jangan lupa juga untuk dicek kembali ya dan dirapikan kembali. Kalian bisa pas dengan transisi yang keempat, kemudian kalian bisa klik aja transisinya. Kalian bisa pilih yang dasar dan kalian bisa masukkan yang pudar hitam. Kalian bisa cari aja. Oke guys, kemudian kalau udah untuk durasinya kalian bisa turunkan menjadi 0,5. Kalau udah klik centang. Lalu di sini kalian bisa pas lagi dengan transisi yang ke-8. Oke, dan di sini kalian bisa klik lagi transisinya. Kemudian di sini kalian bisa pilih yang kamera. Lalu kalian bisa pilih yang tarik keluar. Oke, untuk durasinya di sini kalian bisa turunkan menjadi 0,5 lagi. Kalau udah klik centang, lalu kalian bisa pas lagi dengan transisi yang ke-9. Kemudian kalian bisa klik lagi transisinya. Lalu kalian bisa pilih kamera lagi. Oke, dan kalian bisa pilih tarik masuk. Untuk durasinya kalian bisa turunkan lagi menjadi 0,5s. Lalu kalau udah kalian bisa klik tanda checklist. Oke, dan untuk transisi yang ke-10 sampai ke transisi yang ke-11 itu tarik keluar dan tarik masuk ya. Dan untuk durasinya seperti biasa 0,5s. Oke, saya percepat sedikit. Lalu kalau udah di sini kalian bisa klik tanda checklist dan kalian bisa pas dengan video yang ke-8. Di sini kalian bisa klik aja videonya. Kemudian di sini kalian bisa pilih animasi. Kemudian di sini kalian bisa masukkan yang geser dan gelombang. Oke guys, kalau udah di sini kalian bisa klik centang aja. Oke guys, sekarang kita masuk ke tahap penambahan keyframe. Kalian bisa pas aja dengan video yang ke-9. Oke, kemudian dari sebelah kiri beatnya kalian bisa klik tambahkan keyframe. Kemudian kalian bisa pas dengan beatnya. Kalian bisa klik tambahkan keyframe. Lalu dari sebelah kirinya lagi kalian bisa klik tambahkan keyframe. Pas lagi dengan beatnya kalian bisa tambahkan keyframe lagi. Pokoknya kalian bisa lakukan aja sampai ke akhir video yang ke-8 ya, atau video yang ke-9, mohon maaf. Oke, dan kalian bisa ikutin aja tutorialnya, jangan skip karena ini untuk penambahan jeda-jedanya. Lalu kalau udah di sini kalian bisa balik lagi ke awal video yang ke-9. Kemudian kalian bisa pas dengan beat yang ada keyframe-nya. Sama kalian bisa di zoom videonya sedikit ya. Kemudian di sini kalian bisa turunkan ke bawah. Lalu pas lagi dengan beat yang ada keyframe-nya, kalian bisa zoom lagi dan kalian bisa turunkan lagi ke bawah. Oke, pokoknya setiap ada tanda atau beat yang ada keyframe-nya kalian bisa zoom, kemudian kalian bisa turunkan ke bawah ya. Selain itu jangan di zoom dan jangan turunkan ke bawah. Oke guys, kemudian kalau udah di sini kita coba terlebih dahulu untuk jeda-jeduknya. Ini masih belum beres karena ada tahap penambahan grafik atau kurva. Oke guys, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini kalian bisa pas lagi dengan keyframe yang udah tadi kita zoom. Lalu kalian bisa pilih grafik. Oke, dan untuk yang ada jeda-jeduknya kalian bisa pilih yang masuk satu, kemudian untuk yang nggak adanya kalian bisa pilih keluar. Oke, dan untuk jeda-jeduknya lagi kalian bisa pilih yang masuk satu, kemudian untuk yang nggak ada jeda-jeduknya kalian bisa pilih keluar lagi. Pokoknya kalian bisa selang-seling aja sampai ke keyframe yang terakhir ya. Oke guys, kemudian kalau udah di sini kalian bisa klik centang aja dan kalian bisa coba terlebih dahulu dari awal video yang ke-9. Oke, dan ini untuk hasil yang barusan kita tambahkan jedag-jedug, kurang lebih seperti ini. Oke, dan untuk video yang ke-9 ini jedag-jedugnya kalian bisa samain aja sampai ke akhir video atau ke video yang ke-12. Kalian bisa samain aja untuk jedag-jedugnya, dan untuk grafiknya juga samain aja, kalian bisa selang-seling. Oke, seperti biasanya saya percepat karena supaya biar mengefektifkan waktu. Oke guys, kemudian kalau udah di sini kalian bisa klik centang aja dan kalian bisa dirapikan kembali dan dicek kembali. Kemudian kalian bisa pas dengan video yang ke-9 dan kalian bisa pas dengan jedag-jedugnya atau beatnya. Kemudian kalian bisa pilih overlay dan kalian bisa klik tambahkan overlay. Lalu kalian bisa pilih stock video dan kalian bisa masukkan yang latar warna putih. Kalau udah kalian bisa klik ikon tambah aja. Oke, kemudian kalian bisa di zoom, diperbesar, dipulihkan ke layarnya, dan biar terlalu panjang bisa kalian geserkan di sebelah kanan, durasinya menjadi durasi 0,1s. Kalau udah kalian bisa pilih gabungkan, lalu kalian bisa pilih overlay dan kalian bisa klik centang. Oke, dan kalian bisa pilih animasi, pilih keluar, dan kalian bisa pilih yang pudar keluar. Kalau udah klik centang, kalian bisa pilih kembali dan kalian bisa pilih salin. Oke, dan kalian bisa salin aja ke setiap beat ya sampai ke akhir video, kecuali transisi itu jangan dikasih. Oke, seperti biasanya saya percepat lagi, dan buat kalian jangan lupa untuk dirapikan dan dipaskannya dengan beatnya. Oke guys, kemudian kalau udah di sini kalian bisa dicek kembali dan dirapikan kembali juga. Oke, misal balik lagi ke awal, kita masuk ke tahap penambahan filter ya, atau color grading. Di sini kalian bisa pilih filter, kemudian di sini kalian bisa cari yang menu retro. Oke guys, dan kalian bisa pilih yang HK. Kalau udah kalian bisa klik centang aja. Kalian bisa perpanjang sampai ke akhir video. Kalian bisa balik lagi ke awal. Di sini kalian bisa pilih sesuaikan. Oke, untuk kecerahannya kalian bisa turunkan ke negatif 10. Kemudian kalian bisa pilih kontras dan kalian bisa turunkan ke negatif 10. Oke, seperti biasa saya percepat lagi. Oke guys, kemudian kalau udah di sini kalian bisa dicek kembali dan kalian bisa perpanjang sampai ke akhir video, dan kalian bisa dicek kembali dan dirapikan kembali ya bila ada video yang kurang rapi. Oke, langsung aja kita ekspor kalau udah, dan di sini kalian bisa pilih resolusi terlebih dahulu. Kalian bisa pilih yang 1080 pixel, kemudian untuk tingkat bingkainya kalian bisa pilih yang 30. Kalau udah kalian bisa ekspor aja dan kalian bisa tungguin sampai 100%, jangan keluar dari aplikasi CapCut-nya. Jadi itu tadi kurang lebih dari video editing tutorialnya. So buat kalian juga semoga berhasil mencobanya dan semoga bermanfaat ya. Jangan lupa juga tinggalkan jejak berupa komentar, saran dan kritikan. Kalau kalian kurang paham, kalian bisa komen aja di bawah. Insya Allah saya membantu. Oke, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.